dan bisa dikatakan saya sudah ahli. Ahli tuh sombong sedikit ini. Nampaknya ini sudah terang, ini sudah terang, alhamdulillah kita bisa melihat pemandangan yang indah ini. Oh. Jalan seperti ini kalau di Indonesia di mana ya? Komen ya netizen ya, komen di bawah kalau ini benar-benar jalan di Indonesia, itu di kota mana atau di provinsi mana yang ada jalan seperti ini. Astagfirullahaladzim, mau nabrak, mau jungkel aku. Mau masuk ke dalam jurang. Wah, ini harus selalu berhati-hati nih aku. Tidak boleh lalai. Karena kalau lalai sedikit saja sudah wassalam ini. Mantap jiwa ya ini jalannya ini. Jalan-jalan di kota. Selalu berhati-hati nih menggunakan bis ini. Karena memang ini jalan yang sulit, ini sulit. Untung saya menggunakan bis yang waras, yang tidak ada kendala. Kita harus pintar-pintarnya untuk mengatur view, view dari bisnya agar kelihatan kanan, kiri, depan, atas ini. Wah, ini sangat sulit ini. Wis, aku nabrak tembok lek. Wis, nggak kelihatan. Aku harus berhati-hati. Coba, aku mau lihat di belakang. Aku harus lihat belakang. Karena apa? Karena kita harus berhati-hati. Karena di sini saya membawa penumpang ya. Etok-etok aku nggak bawa penumpang. Nah, ini kalau aku jatuh itu ya, wah, duh. Kalau aku jatuh ini bisa dimarahi sama keluarganya penumpangku ini aku. Makanya papasan dengan truk di jalur yang seperti ini, apa yang harus aku lakukan? Kita harus yakin, Lur. Karena apa? Karena kalau kita nggak yakin, kita nggak bisa, nggak mungkin bisa melewati jalur yang seperti ini. Yakin sama doa para subscribernya Om Vince. Yang nonton ini belum subscribe, subscribe dulu channelnya Om Vince. Karena apa? Karena wah, kita melewati jalan kayu ini. Seperti biasa ini di video sebelumnya saya sudah beberapa kali melewati jalan kayu seperti ini. Dan bisa dikatakan saya sudah ahli. Ahli tuh sombong sedikit ini. Sombong sedikit. Wah, aku sampai merinding ini loh. Melewati jalan yang wes, yang tidak direkomendasikan ini. Wah, ini untung jalannya enggak dimakan rayap ini. Ini kalau jalan kayu gini kalau dimakan rayap ya mek kropos, rasa dilalui itu. Untung ini pakai kayu ulin. Nah, kalian tahu kayu ulin enggak? Itu adalah kayu dari Kalimantan itu yang bagus. Oh, sudah sampai di jalan aspal. Jalan yang sangat mulus, berbeda dengan jalan yang tadi netizen. Nah, jalan tadi itu jalannya aduhai sekali. Ya, ini kita jalannya lurus saja. Bukan lurus sih, tapi cenderung ke enak. Kan anu toh, apa jenenge? Aspal mulus. Oke ya, di sini saya doakan yang menonton ini, yang sudah subscribe tak doakan, yang jomblo segera dapat jodoh. Yang masih menganggur segera bekerja dan dimudahkan dalam mencari pekerjaan. Kemudian yang sedang kuliah dimudahkan untuk lulus, skripsinya dibuat. Dan yang baru sekolah ya, ini kerja yang wait, kamu mau nyelip saya ya. Oke, ngeblong. Wes.
ngeblong saja lek lek ngeblong blong wis aku mau ngeblong mau ngeblong mau ngeblong bawa ngeblong saja ngeblong saja wes sudah melewati jalan yang besar ini alhamdulillah. Tadi ada tragedi ya. Wah, itu tadi saya nyinggol mobil, tapi tidak apa-apa. Saya sudah berdamai. Saya sudah berdamai sama mobilnya itu karena kita tidak boleh menjadi orang yang pendendam. Asik. Kalau ada orang yang berbuat kesalahan ya dimaafkan, kan gitu kan? Yang kurang karena memang manusia itu tempatnya salah. Tempatnya salah dan dosa. Wis. Kok macet ada apa ini? Jalanan terpantau padat merayap per. Mana ini? Nampaknya ini akhir pekan ini, weekend. Weekend ini padat merayap. Koyong anu kayak laler kayak semut berkoloni. Oh, kita sudah sampai di kota New City ini teman-teman. Tadi kita sudah melewati jalan kayu, kemudian melewati jurang yang kanannya itu batu, kirinya jurang. Gimana ini? Macet lek kudu piye iki aku? Harus menunggoni ini aku. Macet panjang ini efek Nataru ini, Natal dan tahun baru. Kita lihat dari belakang. Wah, macet panjang le. Macet panjang ini. Harus bersabar ini. Kita lihat view dari base aja ya. Wah, kita menggunakan base warna putih. Putih bersih habis dibuy clean. Besku habis dibuy clean. Jadinya putih bersih. Loh jinawi. Kamu jangan nabrak saya ya kamu. Saya tuntut kamu kalau nabrak saya. Wah, ini besku tentrem. Ada gambar pumanya itu loh. Ada gambar. Coba ya kita map dulu. Kita mau kemana? Oh, kita muter sini aja ya. Set. Nah, gini aja. Oke. Muter aja kita. Wah, nampaknya ini. Wow, kiri kita adalah masjid netizen. Mau mampir masjid enggak? Nanti aja ya, nanti kita mampir masjid aja ya. Nah, kita lewat sana, kita muter dulu, kita muter-muter New City. Habis itu nanti kita masuk ke masjid ya, teman-teman ya. Wah, hijau, alhamdulillah hijau. Nah, nanti kita mampir di masjid ini ya, teman-teman ya. Tapi kita anu dulu. Jalan-jalan dulu. Jalan-jalan ke kota New City ini. Oh, ada tragedi apa itu? Oke, kita isi bensin dulu ya teman-teman ya. Kita isi bensin dulu karena memang bensin kita kurang full. Oke, kita lewat jalan samping saja. Waduh, suara lagi. Oke, kita. Oke, kita bisa. Kita bisa. Uts. Mantap jiwa. Kita
Oh, kita isi Pertamina dulu. Oke. Oke, isi bensin dulu.